Pemirsa, harga cabai di pasar Inpres Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terus merangkak naik. Saat ini harga cabai sudah menembus Rp150.000 dan kenaikan harga cabai tersebut banyak dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Para pedagang cabai di pasar Inpres Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat mengeluh dengan berkurangnya pembeli. Penyebabnya yakni karena kian melonjaknya harga cabai di pasaran. Menurut keterangan sejumlah pedagang, sampai saat ini harga cabai naik hingga 2 kali lipat. Awalnya harga cabai di kisaran Rp70.000 per kilo. Saat ini sudah menembus Rp150.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah bahan pangan termasuk cabai karena cuaca yang buruk sehingga hasil panen tidak maksimal. Kenaikan sejumlah bahan pangan di pasaran termasuk cabai telah terjadi sejak awal tahun. Cabai rawit ada yang 13, ada yang 14, 140, 130, ada 140. Awalnya berapa itu? Awalnya 60-70, ya hampir dari tahun baru aja. Tahun baru ya? Hmm. Itu kenaikannya gara-gara apa sih? Gara-gara cuaca mungkin, musim hujan. Sementara itu, menurut Ati, pengunjung pasar, dirinya saat ini terpaksa mengurangi pembelian bahan belanjaannya karena khawatir tidak mampu membeli bahan pokok lainnya karena ikut-ikutan naik. Harga-harga kan pada mahal ya, jadi ya tapi daripada nggak ada barang gitu ya, nggak ada barang tapi mahal kan juga kan susah gitu kan. Jadi sekarang harga-harga mahal, jadi saya mengurangi lah gitu. Kalau biasanya saya sih nggak begitu banyak, soalnya saya kan hanya untuk masak-masak aja gitu kan. Ya agak dikurangi lah sedikit. Para pedagang serta pembeli berharap harga bahan pangan cepat kembali stabil dengan harga normal dan terjangkau. Diki Guntara, Bandung TV.